Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Daniel di PCG Channel. Kali ini gue bakal review tempat angker. Dan malam ini juga gue bakal main jelangkung di daerah Sawangan Depok. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut video ini, ikutin terus di PCG Channel. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gendong, pulang bokong. Ikutin Jil. Ayo Mas, kita jalan-jalan yuk, Mas. Ya, udah. Mas lagi. Ayo buruan Mas. Mas Albert. Kata lu mau nge-review. Nih, kita jadi review tempatnya nih, daerah tempat-tempat ini tuh. Di mana Mas tempat itu? Nih, pohon-pohon bambu ya. Lo tahu kan kalau pohon-pohon bambu tuh pasti ada apa? Gedein dong lampunya, bibir jangan bibir dong yang digedein. Oh, anjing, lampu ini. Gedein. Tolong. Nil, ya lu malah begitu. Sini ikutin gue. Kita mau kemana nih? Guys, jadi nanti kita bakal main di daerah area-area sini ya. Main apaan tuh? Oh, main jelangkung tepatnya lah, bisa mainin hati lu. Iya. Yeah. Nah, sini juga tempat lu tahu sendiri kan namanya pohon bambu. Pastinya okay. Coba lu senter dong. Boleh liatin. Coba lu senter. Bukan pohonnya, bibir lo. Tempatnya gelap ya. Tempatnya gelap ya. Shoot. Ayo dong, jangan gerak di sini aja. Ini udah di kemana lagi? Kita pokoknya bakal main di kita cari tempat area, enggak area sini ya, spotnya tuh pasti di sini kita ya, cari tempat sana. Nil, kita cari tempat buat main jelangkungnya di mana paling ini kita di daerah sini nih yang menantang. Kalau gua bilang kalian tuh paling di sini di mana tuh sini. Kita main jelangkungnya nanti ya di itu pas, bukannya kali bro, bukan di pas persis pohon bambu. Oke okay, ikuti gue terus di PCG Channel. Aduh apa ayo diam-diam aja. Oke okay. Kita udah lagi persiapan nih, teman gue lagi nyiapin kamera satunya lagi. Dan ini dia boneka jadi-jadian kita. Nah, gue mana, Poy? Ini bonekanya. Nah, bener. Ini abangnya. Nah, ini bonekanya. Ini abangnya nih. Nyaniki. Buat banyak yang mau mesen boneka jelangkung bisa pesen di Ripki ya. Nanti gue share nomornya dia. Nomor absennya ya, jangan nomor WA-nya. Bisa lagi jelas ada yang. Tuh. Oke, ikutin gua. Di sini kamarnya ada mata air yang enggak pernah habis ya. Cuma segini lagi nih airnya cuma nyedot. Boleh. Gimana nih menjalannya? Airnya enggak pernah habis. Cuma ini doang tuh. Mata air. Ini tempat kotak ya, kotak panjang begini ya. Cuman nggak ada aliran got, pesonanya nggak ada ya tuh. Di sini udah habis tuh. Di sini udah nggak ada lagi. Nih, Mas Ray lagi ngapain nih di sini? Kita lagi setting kamera buat apa? Main jelangkung. Kira-kira kayaknya sih di sini pasnya nih. Ada view pohon bambunya juga. Oh gitu. Tapi lu yakin ya bisa main jelangkung di area sini ya? Insya Allah. Insya Allah. Semua tuh karena Allah. Kita yakin semua semua sama Allah. Kalau jodoh gimana jodoh? Jodohku. Kalau jodoh? Maunya ku dirimu. Kalau jodoh gue nanya. Saya gak kelihatan jalanan pak. Oh? Iya pak. Lihat aja, pak. Jalanannya begini semua pak. Kan, kan Mas pemain bola? Saya bukan pemain bola. Saya pemain apa ya? Ini atlet karambol. Oh, misalnya tahu IG saya pasti saya ada di situ, atlet karambol ya makanya ada underscore Ray Tito ya itu aja promo IG ini nggak ada kak, nggak ada terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi ke anak-anak PCG nih. Kita bakal main jelangkung di pinggir-pinggir kali
pesanggrahan nih. Tanggal dijemput pulang enggak diantar. Jalan pulang pesta. Tanggal dijemput pulang enggak diantar. Jalan pulang jalan pesta. Di sini ada pesta. Datang enggak dijemput pulang enggak diantar. Ikutin Cil. Lemasin Cil. Lemasin. Gue jatuh dong. Lemasin maksudnya ikutin arah payungnya. Lu diri bisa. Maunya kayak gimana? Maunya kayak gimana? Ayo. Berat. Berat. Itu tuh tawon tuh. Kalau enggak ditahan lu ke belakang. Iya. Joplak. Kenapa nih, Bang? Ada yang dorong. Enggak, maksud gue ikutin nih maunya kemana Cil. Tanya, tangan gue panas. Ya udah enggak apa-apa, Cil. Matiin dulu senternya, tolong HP. Ini belum unbreak sih, teman tangan gue udah panas ya. Tau gak, agak sonon aja. Hah? Dulu. Hah? Ngapain udah tahan. Lo dulu nanya pake tenaga, kok gak pake temen. Itu berasa kenceng ya? Kenceng, cok. Jadi gak ke, apa namanya? Gak ke jelangkungnya ya? Dia malah larinya ke sini nih emang deh. Wah, ke arah payungnya nih. Dia gak seneng nih, gak seneng. Dia gak seneng sama payungnya emang. Kita jelangkungnya aja dong. Tuh. Wih. Lo coba Cil, lo lepas deh Cil, terbang enggak? Enggak tahu. Tapi siap-siap tangkap, siap-siap tangkap coba deh. Enggak lepas nih. Coba. Kayaknya jatuh. Kayaknya sih jatuh. Jatuh. Satu. Lepas ya. Iya. 1, 2, 3. Orang ya jadi, tapi berat. Gantian dah cobain dah. Coba. Udah. Acil yang megang jangkungnya. Jadi dia yang didorong selasa. Bukan cuman bukan payungnya, jadi tangan sininya. Begini makanya nih. Begini. Enggak, soalnya tadi nih pas sudah ditangkap lihat sih begini nih. Dari kanan sih keras begini. Tarik tuh. Tarik. Kok dia kenapa enggak mau masuk ke jelangkungnya? Enggak, dia jadi kayaknya genderuwo emang, jadi dia enggak mau milih ke sini. Perantarannya, jadi dia pilihnya ke situ. Karena dia nggak suka. Karena dia nggak suka ada payung. Oke. Video nggak sih? Tadi kepijuan ini nggak lepas. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Jelangkung, jelangse. Tangan lu gemeteran kok. Woi.
saya di sini ada pesta, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Oke, tiba-tiba kamera gue mati tadi temen gue. Tuh, lo bilang tadi apa? Bukan setan sini. Terus dari mana datangin dong? Oh, dia dari sini tadi. Hah? Doi dari situ. Yang gue lihat sih dari tadi macan nih. Macannya ngegerang mulu. Tahu macan siapa itu kok tadi masuk gua. Ini masalah siapa nih? Macannya siapa nih? Tolong tunjukkan eksistensi kalian. Enggak, kalau bukan dari sini jangan dipasukin, Po ya. Kalau bukan penunggu sini. Woi, kamera lo lagi nih. Masa dari tadi yang gue liat macan doang. Dia ngobrol ya. Dari sini tuh ngobrol mulu. Aduh, pada baterai nggak buat nih. Lampu udah mulai ini nih. Ntar setting lagi. Ada yang gangguin anjir. Hah? Ada yang gangguin. Apaan? Ya, ada orang iseng. Enggak terima kali kita di sini. Itu udah enggak cukup kok. Udah enggak cukup memori pun. Enggak apa sini aja yang tadi tuh. Tadi enggak ada telepon. Iya, senter ya. Aku mau main senter. Ini gelap banget, Poy. Kamera gua. Gua terangin sini. Kelihatan enggak? Kelihatan sih muka lo, cuman belakang-belakangnya gak kelihatan. Iya, ada yang iseng. Ada yang iseng dari tadi nih, siapa nih? Yang gue liat macan dari tadi. Ini masih ada sih, masih bisa ngerekam tuh. Ayo guys, nih payungnya. Oke, kita cabut dulu. Memori kita kepenuhan. Ini memori udah kepenuh, masih ada sisa sedikit sih. Jadi gua lagi setting kamera lagi. Dan ini udah jam berapa, Bing? Jam berapa sih ini? Kita lihat dulu jamnya. Oh, jam 2:18. Jam 2:18 ya. Dan ini hari apa? Hari Rabu ya? Selasa. Ini tanggal Selasa 17 ya? Selasa pagi nih. Oh, ini pagi Selasa pagi, oke. Okay. Tanya, Boy. Bang. Ini dulu yang punya ini tanah siapa ya, Bang? Kalau ini banyak sih yang punya tanah. Jadi kan bukan cuma perorangan. Oh, jadi ini bukan perorangan. Berapa keluarga gitu ya? Ada yang satu keluarga itu bisa dua orang yang punya tanah ini. Ada yang tiga orang. Soalnya kan tadi di sono tuh si Kepoy mau kemasukan itu katanya macannya warnanya merah lagi katanya. Nah, katanya itu emang disuruh ngejaga di sini gitu. Cuma posisinya pojok sono lo. Dekat banget pinggir kali sih, katanya gitu. Enggak tahu dari emang yang apa namanya? Disuruh sama yang punyanya jaga nih tanah. Oh iya, kalau itu benar, Bang. Benar. Kalau itu mau masuk ke Haji Kima rumahnya, Ki. Emang sengaja ditaruh sini berarti iya, ya? Emang buat jagain sini berarti. Dulu kan ini kan pohon jambu atau apa, kayak pohon jeruk. Oh iya, tuh. Kebon gitu ya. Kebon buah, iya. Kebon buah. Sebelum diratain kayak gini dah ya. Sebelum diratain pohon bimbing. Nah, sempetnya dulu kan ini sisanya apa sih? Memang kejadian kayak kemarin kita nyolong bimbing loh. Kayak gitu, cuma pedagang yang nyolong di sini dulu. Pedagang dicolong ketangkep basah di sini. Makanya antisipasinya mungkin taruhin itu. Oh iya. Jadi sekarang itu macan udah tahu bukan kasarnya dia niat ganggu kita bikin video, cuman dia
emang kasarnya disuruh buat jagain dulunya buat jagain kebun gitu, kebun-kebun buah. Nah, buat nakut-nakutin orang yang mau ngambil. Tapi sekarang berhubung udah kayak gini dan mungkin yang punyanya juga udah ngelupain itu dia, ditaruh di situ aja udah tetap udah. Jadi kayak enggak keurus aja udah gitu tuh. Macan gaibnya itu. Jadi kita mau geser dulu sono apa kita? Kayaknya ke sono dulu aja deh. Penasaran tadi itu yang suara orang ngobrol mulu di belakang pohon itu anda. Udah anjir, buruan orang udah bunyi tut. Oke guys, kita bakal coba ukur kali yang pernah makan korban di situ di belakang sana. Seberapa dalamnya sama bambu ini nih? Ini bambunya lumayan panjang. Ntar kita coba ukur nih ya kan. 4 meter dalam lebih bambunya. Oke, kita coba ukur nih sama tadi sampai ini. Iya, jembatan kan merahnya. Eh, jembatan boy, gila lo. Jembatan ini udah goyang ya. Tuh ini jembatan. Jangan semuanya masuk ya. Tuh di situ tadi sampahnya jalan tuh gerak-gerak anjir. Apa di situ? Goblok. Tapi motor bisa enggak, Ver? Di sini, Ver. Bang Pri mana Bang Pri? Nah itu mau kok. Bang Pri lagi ngedon tau gak lu. Katanya jangan banyak-banyak anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Ini airnya muter tuh. Ini arus dari sono lu. Ini arus nih dari sini tuh datang lagi nih. Kalau gak salah disini muter juga deh. Oh jadi orang kehilangan di sini. Sorry ya, ini kamera nggak berani gue majuin ke kalinya. Gue takut diisengin, takut jatuh. Enggak, nggak apa-apa. Ini nih. Soalnya gue megang ginian juga. Center. Nah kita bakal ukur di sini ya. Ini di sini hilang katanya ini. Oh cetek. Wih dalam. Oh iya, mentok deh. Cuman kok bisa hilang ya orang ya? Mambel. Eh, dalam lagi. Oh, ambiar ya? Dalam loh. Kelamaan. Coba ini. Coba air muter. Eh, apaan tuh? Wah, nyangkut. Siapa tuh ngomong? Aduh. Siapa tuh ngomong? Gak usah ketawain gue. Ki. Nyangkut, Beng. Nyangkut lagi. Lumayan sih segini. Segimana? Coba lu dirin dulu segimana tuh. Okay. Kalinya. Segimana airnya? Oh ya. Segitu ya. Lelep lu ya. Apalagi nyelam lumpur. Nyelam orang segini. Nyelam. Oh. Kita coba lihat yang di sini nih. Katanya juga di sini sebelumnya ada pohon gede di sini. Oh, di sini ada pohon gede. Wah ini mah dalem anjir. Oh segini. Anjing, suara siapa yang nangis? Aduh, mentok batu. Ada batu. Coba tengah dulu. Tengah ada tengah. Arusnya kenceng boy. Wah dalam anjing. Uset. Dalam bang, sini bang. Lumayan segini nih. Coba angkat. Mana yang perasaannya? Ini mana nih? Dalaman yang ini. Wait, pelan-pelan dulu bro. Wah, kelelep nih. 2 meter. Segimana, segitu ya? Segini, 2 meter. Mana Cil? Ini yang muter nih.